Gimana kabar Bang? Aduh, alhamdulillah baik Bang Wahyu. Abang siapa namanya? Wahyu Bang. Wahyu, saya Robert David Caniago. Ya. Nama siapa Bang? Robert. Wahyu. Bang. Robert David Caniago. Ya. Bang? Ya, siap. Di apa sih namanya? Kayaknya stok unit lagi banyak nih. Kebetulan Deros Auto hari ini stoknya baru-baru semua Bang. Wih, mantep banget. Stok kemarin sudah sold out semua. Widi. Kita perbaruan unit. Oke. Okay. Beberapa unit yang wajah baru. Wajah baru. Betul. Bang, barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih. Ya. Deros Auto itu showroom seperti apa sih Bang? Kita itu showroom rumahan komset Bajongan. Oke. Jadi gudang mobil, kita adanya di gudang Om ya. Oke. Bukan showroom sih. Oke, siap. Gudang mobil aja tepatnya. Gudang mobil. Konsepnya Bajongan. Bajongan. Aja. Tapi kalau unit-unit baru, kalau sobat-sobat sekalian ada yang ingin kredit sih, bisa. Oke. Bawa finance sendiri atau finance dari kita bisa bantu. Siap. Coba. Ini berarti penjualan sendiri cash only. Cash only, kredit pun kalau yang dibantu udah bisa bantu. Dibantu. Oke. Untuk bukanya Bang, hari apa sampai hari apa? Kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu 1 kali 24 jam. Wih. Ini. Enggak tidur dong berarti itu. Hari kali ini Bang Wahyu ini kayak klinik ya. Pokoknya tinggal kontak aja. Oke. Di nomor admin kita. Oke. Di 0813 8527 2426. Oke. Dengan Wahyu. Betul. Bang, kalau teman-teman mau kemari alamatnya? Ini kita di Jalan Kaving Perkebunan 3. Oke. Karawaci. Ini tepatnya di belakang Palm Semi. Nah, ya. Nanti teman-teman buat yang di luar daerah pun nggak usah khawatir kalau nggak bisa mampir kemari. Tinggal video call aja sama Bang Wahyunya nih. Bisa. Nanti sambil dibacain ya Bang ya. Sambil lebih detail lagi teman-teman. Bisa. Insya Allah Bang Wahyu ini fast respon luar biasa. Kalau nggak bobo ya. Kalau nggak bobo. Untuk pengantaran sendiri Bang, siap keluar daerah kah? Ya sudah terbukti di Deros Auto. Oke. Kita seluruh Nusantara ya. Nah, nasional berarti ya. Nasional. Mantap banget. Ke Sumatera pernah, ke Kalimantan pernah, ke Sulawesi pernah, ke Pulau Jawa terutama kan. Mantap. Jadi sudah terbukti. Mantap. Ya. Oke Bang, langsung aja kita spill dari mana dulu kita? Bebas, mau mulai dari mana? Dari depan dulu nih. Boleh, silakan. Siap. Oke Bang. Oke. Spill mobilnya nih. Siap Bang Wahyu, ini kita punya Kijang LGX. Oke. Okay. Tahunnya 2001. 2001. Transmisi manual. Ini secara mesin kering. Oke. Okay. AC-nya dingin, kaki-kakinya empuk, senyap, bannya masih tebel-tebel baru semua. Udah ya, dibacain semua tuh. Eksterior ini kita ya sedikit perbaikan Bang ya. Oke. Okay. Siap. Jadi adalah sedikit yang harus diperbarui. Oke. Okay. Secara interior Full orisinil. Siap. Mobil ganteng, siap gas luar kota, dalam kota juga oke. Lengkap banget ini. Banget. Keren banget. Ya. Pajaknya gimana Bang? Ini pajak kebetulan kita off nih Bang, 3 kali panjang. Ini di bulan 6 Bang ya. Per tahun berapa dia? 1,4. Ini kita udah cek online. Oke. Okay. Kemarin 3 tahun panjang itu di angka 5.700.000. All in udah. All in. 1,5 Bang ya. CC-nya? Bisa sih. 18. 1800 cc. Bensin ya. Bensin. Oke, okay. Teman-teman body masih lumayan ganteng di sini. Paling ada peremajaan dikit ya Bang ya. Di sol-sol sedikit ya. 2001. Oke, okay. Yeah. Tapi kita buka kacamata dulu. Boleh. Tuh. Widih, gantengnya luar biasa. Masih lumayan ganteng teman-teman di umurnya nih. Ban juga masih tebal-tebal. Kata Bang Wahyunya tadi mesin siap perkotaan. Kaki-kaki nyaman. Pajaknya apa sih? Interiornya ori. AC-nya dingin. Open berapa nih Bang? Mau keadaan mati apa hidup Bang? Kita ngomong keadaan mati ya dulu. Keadaan mati saya buka di angka 58 nego. 58 nego. Nah. Oke. Okay. Nih, tapi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen terima hidup bisa dibantu ya? Oh, bisa. Saya negoin buat teman-teman ya. Boleh. 50 dikasih, Bang? Belum. 50 yuk. Belum. Tambahin 1000 lagi, 51. Ayolah Bang, buat teman-teman nih mobil pertama nih. Ketemu Wahyu. Jadi, ya. Aduh, Wahyu ketemu Wahyu jadinya ini. Aduh. Oke, enaknya berapa nih? Ini dari 58 kurangin 2000 deh, 56 ya. Di bawah 55, Bang. Belum, Abang. Biar ketemu yuk sama jodohnya nih yuk. Coba berapa? 53. Belum. Ya jadi yuk 53 yuk. Gopel lagi buat teman-teman. Belum, tambah lagi. Ini teman-teman kayak di rumah tuh. Oh, mampus lu katanya. Ketemu katanya. Waduh katanya. Satu PT. Satu PT. Oke, Bang ya 53 ya. Belum. Gopel lagi. Belum. 53 500. Belum, tambahin lagi.
Amin lagi. Udah gopil lagi amin aja. Amin lagi. 54 terakhir ya. 54 okay. Datang ke Derosa. Mantap. Kalau saya bisa. Oke. Okay. Kita kasih unjuk semuanya. Oke. Okay. Datang ke sini teman-teman, cek unitnya, test drive cocok, bayarin bawa pulang. Ya teman-teman misalnya sampai sini, kira-kira barangkali kalau wah takut enggak jadi segala macam, jangan enggak usah mikir situ, Bang ya. Iya, betul. Enggak usah mikir ke situ. Datang aja dulu ke sini, itu untuk silaturahmi. Betul. Masalah jadi atau enggaknya beli unit di sini. Ya itu nomor 2 lah, yang kan penting silaturahmi dulu. Itu kan memperbanyak rezeki juga, Bang. Nah, rezeki, mantep, banyak rezeki. Mantap kan? Banget. Oh iya, Bang. Ya, siap. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tukar tambah, Bang, terlihatin. Bisa. Pakai motor bisa? Bisa. Yang penting harga cocok ya. Iya, harga cocok, guys. Mantap, Bang. Bisa. Keren nih, Bang, ini. Next, Bang. Boleh. Nah, ini sobat-sobat di rusak sekalian. Ini kita punya Serena. Serena. Ini Serena tahunnya di 1996. Tahun 96. Transmisi Matic, CC-nya 2000, ya kan, secara all body keseluruhan layak jalan, layak pakai, sangat recommended. Eksterior, interior aman. Aman. Nah, ini interiornya sudah di retrim. Retro banget. Tapi rapi ya. Sangat rapi. AC dingin, AC dingin. AC dingin banget. Oke, mesin siap perkotaan ya. Siap luar kota. Nah, ini sekedar tambahan info buat sobat-sobat di rusak sekalian. Ini kebetulan untuk kaki-kaki, Om. Iya. Om Mahyun ya. Ini kaki-kaki kita udah benerin total. Oh, jadi udah nyaman banget ya. Terot, long terot, mantep sayap banget. Dan kawan-kawan ya. Oke. Okay. Perintil-perintilannya ini sudah baru. Perintil-perintilannya ya, sudah baru. Kaki-kaki baru. Oke. Okay. AC-nya dingin. Oke. Okay. Radiatornya baru. Nice radiatornya banget. Radiatornya baru. Jadi nggak usah khawatir, ini walaupun mobil tua, rasanya mobil baru. Wish. Karena kaki-kakinya udah di pasti nyaman. Pajak gimana, Bang? Nah, pajaknya kalah lagi kita. Kalah lagi. Nah, serang pajak dari 2021. Oke. Oh, 2021. Ya. Berarti 3 kali ya? 4 kali panjang. Panjang. Iya. Panjang. Per tahun berapa dia? 1,1 juta. 1,1. Ya. Open berapa nih, Bang? Ini kita open jual hidup apa jual mati nih? Jual mati aja, Bang. Jadi ya, nanti kalau misalkan pengen hidupin lagi, ngobrol lagi dah tuh sama Bang Wayunya. 53 juta boleh nego. 53. Ya. Di bawah 50 dikasih ya. Di bawah 50 nya berapa nih? 47. Belum. 47 yuk. Belum. Gopi lagi yuk. Belum. Nah lu katanya Derosa, host Derosa ketemu sama sama orang Derosanya sendiri. Iya. Daripada berantem dah katanya. Ayo, Bang, yuk. Coba tambahin angkanya. Udah enaknya berapa dah? Kita netin, jangan ditawar lagi, 58 kita salaman. Gopi lagi. 7500. Gopi lagi. Gopi lagi ya. Gopi lagi aja. Yuk. Udah. Gopi lagi ya. 58. Gopi lagi ya. Sorry, 58, 48. 48 nya gopel lagi. Jangan. Yuk 47 yuk. Jangan. 47 500. Jangan. Jangan. 58. Kuat banget nih, bisa dihipnotis nih. 48, Bang ya. Iya. Oke. 48 gaskeun datang kemari cek unit Bang Montir. Nah, mantep banget. Iya. Teman-teman datangnya kemari dulu. Sampai sini kalau udah misalkan udah cocok sama unitnya setelah di test drive atau cek unitnya. Betul. Siapa tahu Bang Jawirnya ini Bang Wahyu bisa dikelitikin lagi tuh teman-teman. Yang penting bisa dulu. Bisa dipres lagi tuh. Iya. Harganya. Bang Wahyu nih ya. Oke. Yang penting datang dulu cek siap unitnya di angka 48. Kalau memang nanti masih bisa ya kita bisain. Kalau nah nggak bisa ya mohon maaf. Oke. Siap. Ya. Minta bensinin aja pulangnya. Next, Bang. Boleh. Siap. Nih, mobil multifungsi nih, Bang. Mobil multifungsi. Ungu-ungu. Kita punya Daihatsu Zebra. Okay. Tahunnya 96. Transmisinya ada otomatis ini. Oke. Okay. Manual. Manual. Otomatis manual. Otomatis manual. Ini secara body, all body keseluruhan. Oke. Okay. Cat masih orisinilan, Bang. Banyak orinya, bukan orisinil 100% ya. Banyak orisinilnya. Banyak orinya. Masih kaleng. Mantap. Lempeng. Mantap. Dalemannya bersih. Mantap. Joknya ngadep ke baris yang ngadep ke depan, depan semua. Depan semua. Kaki-kakinya aman. Aman. Ada AC-nya dingin. Ada AC-nya dingin. Ada AC-nya dingin. Nice banget. Ini kebetulan platnya Z, pajaknya panjang. Oh, hidup berarti ya. Iya, temperaturnya aman. Oke. Okay. Tinggal dipakai aja. Ini multifungsi, Bang. Multifungsi. Biasanya yang tahun-tahun segini dan mobil ini biasanya sih kebanyakan konsumen-konsumen kita sebelumnya ya. Oke. Okay. Biasanya sih buat usaha. Nah, biasanya mobil-mobil kayak gini nih mobil multifungsi nih, Bang nih. Betul. Bisa buat keluarga, bisa buat usaha, buat pasar-pasar sorean teman-teman. Nah, itu dia. Dagang kopi dan pokoknya bisa buat keluarga, bisa buat cari duit nih pokoknya mobil nih. Dan yang pasti ini tidak semahal NMAX. Berarti murah banget ini. Murah banget nih. Yang pasti ini tidak semahal NMAX. Oke. Berapa nih, Bang?
Tuker NMAX second aja enggak apa-apa, boleh. NMAX masih kehujanan. Iya. BCX masih kehujanan. Ini udah enak nih. Ini enggak kehujanan. Okay. Ada AC-nya lagi. Ada AC-nya dingin. Bisa buat usaha juga, betul, teman-teman. Bawa-bawa barang juga bisa buat banyak ya, buat dagang-dagang. Betul. Open berapa, Bang? Kita sih buka di angka 27 juta nego. Nego, Bang. 27. Nego. Di bawah 25 ya. Bisa. Bisa. Bisa, okay. Bisa itu. Kalau bisa sih kamu bisa, okay, bisa. Siap. Jadi Bang 20. Belum. Oh, udah salaman nih. Enggak apa-apa, lengket semuanya. Lengket semuanya. 20 ya? Belum. Belum. Naikin. 21. Belum. Di bawah 25 ya? Jangan. Iya. Terakhir ya? Iya. 22. Belum. Gopel lagi. Tambahin. 22.500. Ya boleh dah. Oke, teman-teman. 22.500 dapat mobil multifungsi, teman-teman. Datang ke sini, cek unitnya, test drive cocok, bayarin bawa pulang. Bisa buat keluarga undangan? Bisa. Oke, bisa buat apa ya namanya ini ya? Ngantar-ngantar kebiasaan juga bisa. Yang pastinya bisa buat usaha juga. Yang pastinya pengemudi mobil ini tidak semahal motor NMAX. Nah, iya. Enggak kepanasan, enggak kehujanan. Betul. Nice banget pokoknya. Tambahan bannya 4-4-nya plus ban serepnya baru. Masih tebal-tebal banget, masih gondrong-gondrong. Baru, Bang, bukannya gondrong, Bang. Mantep banget, baru. Next, Bang, sebelahnya nih. Okay. Masih saudaranya nih. Masih saudaranya. Oke. Okay. Kita punya Neo Zebra. Wih. Iya, Neo Zebra. Oke, 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 oke. Neo Zebra ZLX tahunnya 2001. Oke. Okay. CC-nya 13. Oke. Okay. Eh, sorry, Bang. Itu yang sebelah tadi CC-nya 13, Bang. 13. Nah, yang ini? 13 juga. Sama. Sama. Oke. Okay. Ini CC-nya 13. Barangnya Abang bisa lihat sendiri. Oke. Okay. Masih ganteng banget. Masih ganteng banget, iya, teman-teman. Kan? Ban-bannya Abang bisa lihat sendiri. Wih, tebal-tebal kan? Banget. Bukan tebal lagi, Bang. Baru, Bang. Baru, teman-teman, baru. Tuh. Ada remote-nya. Oke, okay, siap. Remote-nya, pakai remote. Interior ori itu. Interior masih ori. Nice banget. AC ada ini? AC-nya ada. Dingin. AC-nya dingin untuk di kelasnya. Oke. Okay. Interiornya masih orisinil. Siap. Exteriornya udah nggak usah dandan. Siap. Aja ya, dikit-dikit lah adalah, tapi nggak banyak lah. Lalu jadi pemakaian ya. Oke. Gitu, mesin siap perkotaan. Mesin siap luar kotaan, temperaturnya bener-bener dijamin normal. Nah, biasanya kan S-Pass kan orang kendalanya di temperatur ya. Kalau di sini, Bang, nggak usah khawatir. Okay. Udah banyak yang beli S-Pass di sini. Kalau kita bilang temperatur normal, kita buktikan aja normal. Nice ya. Nice. So nice tuh katanya tuh. Kaki-kaki aman juga ya. Kaki-kaki aman. Pajak gimana nih? Pajaknya aman, Bang. Bulan 3 2025. Mantap. Iya. Open berapa nih? Kita buka di angka 30 juta nego. 30 di bawah 25 lagi ya? Jangan dong. Oh, 25 lah. Ini 2001, Bosku. Ini katanya udah langsung murah-murah kan katanya. Masih lebih mahal motor NMAX, Bosku. NMAX second 2023 aja masih dapat ini loh. Okay. Masih mahalan NMAX-nya loh. Di bawah 25 enggak dikasih? Enggak. Oke, okay. 25 lempeng ya. 25 lempeng okay. Selamat. Gaskeun. 25 juta, teman-teman. Datang ke sini boleh bawa montir. Mm-hmm. Kalau tertarik nanti ngobrol lagi sama Bang Wahyunya nih, siapa tahu masih bisa diklitikin lagi Bang Wahyunya. Masih bisa dipres lagi buat bensin. Oke, okay, teman-teman. Next-nya Bang kita kemana dulu? Bebas. Nah, ini nih. Iya, lanjut aja. Nih. Oke, okay, siap. Ah, ini Bang Wahyu. Ini kita punya kuda, Bang. Kuda. Serinya GLS, Bang. GLS. Tahunnya 2000, transmisi manual. Oke. Okay. Bannya tebel-tebel semua, kaki-kaki senyap. Mesinnya kering, AC-nya dingin, double blower. Mantap. Daleman masih full orisinil. Mantap. Iya, cuman untuk interiornya orisinil, eksteriornya ada perlu sedikit pembenahan. Oke. Okay. Karena ngelihat dari tahun, Bang, ya. Usia. Ini lah cerita usia, teman-teman. Betul. Tapi keseluruhan sini dilihat pokoknya bodi masih keker banget. Hmm. Ban juga tebal-tebal banget, teman-teman. Talang-talang air juga tuh masih nitik. Masih lempeng banget. Hmm. Nice banget pokoknya. Cuman, mesin siap perkotaan nih? Siap, dijamin siap. Ini kuda minum bensin atau minum solar? Ini minumnya bensin. Bensin. Tadi CC-nya berapa ini? Ini 1,6. 1,6. Ya. Pajak gimana, Bang? Pajaknya 2 kali, Bang. 2 kali. Mm-mm. Per tahun berapa dia? 1,4. 1.400. Nice, kan? Nice murah, banget pokoknya, murah. Iya. Open berapa nih? Ini keadaan apa adanya. Ini jujur, Bang. Ya? Kita jual modal untuk yang ini. Oke. Okay. Ini kita jujur jual modal dari beberapa konten udah kita kontenin. Oke. Okay. Harganya nggak saya naikin, nggak saya kurangin, nggak saya tambahin, nggak saya lebihin. Sama semua. Sama semua 47 okay. juta. Datang ke sini cek unitnya. Siapa tahu sekarang beda nih. Enggak. Tetap 41 ini. Oke, okay, teman-teman ini udah net nih. Nah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nego-nego bensin ngobrol sendiri tuh. Datang aja. Datang ke sini. Bawa montirnya, okay. Bawa inspektornya, cek dulu mobilnya. Cocok bungkus. Pokoknya masih bisa lah dikit ya. Betul. Bakal nego bensin tapi datang ke sini ya. Ya, okay. Nego kopi lah. Nego kopi. Kebanyakan. Oke. Okay. Next, Bang. Ya. Nih, mobil Trabas nih. Mobil Trabas siap luar kotaan. Okay. Isinya jos 4x4. Ini kita punya Chevrolet
Troper, Bang. Troper. Kita punya Chevrolet Troper, tahunnya 1995, transmisinya manual, bahan bakar bensin, CC-nya 2,3, 4x4. Mantap banget. Dan depan belakang main. Oke. Okay. Ini konsepnya udah mobil camping ini, Bang. Udah mobil traveling ya? Iya, mobil camping karena di bagian belakang ada hording-hordingnya. Pengemudi itu sudah enggak ada meja-meja lagi. Nah. Udah enggak ada bangku-bangkunya lagi. Mantap banget di sini body. Udah pakai meja di dalam. Oke, okay, body masih keker banget, ban juga masih layak pakai, lumayan tebal, talang-talang juga. Bener. Masih lempeng banget, teman-teman. Ini AC ada, Bang? Ada. AC dingin. Oke, okay. Mesin siap perkotaan ya? Siap luar kota. Banyak okay. Tuh sendiri gede-gede gini tuh. Iya. Kayak enak ya? Kayak enak. Mantap. Mesinnya juga joss. Pajak gimana? Pajaknya ini mepet aja, Bang, bulan mepet. 9. Per tahun berapa dia? 1,5-an lah, 1,4 1,5. Ya 1 jutaan lah. Open berapa nih? Ini dengan kondisi begini, Bang, ya. Kita buka di angka 63 juta. Tuh, tadi udah ada 5-nya tuh. Jangan dong. Nah, keceplosan tuh. Nah, waduh, tuh, janganlah. Aduh. Berapa tadi? YouTuber Derosa mau ngomongin. Berapa tadi, Bang? Kita buka di 63. 63, di bawah 60 dikasih kali ya? Di bawah 60 bolehlah. 56 ya? Jangan. 57? Jangan. 58. Siapa? Ini ngitung ini. Oke, teman-teman, 57.500 datang kemari. Jangan cek turun. Unitnya, test drive, cocok, bayarin bobol. Ini punya bapak kamu. Sudahlah, Pak Wahyu. Nih, tadi berapa saya tadi? 57.500 tuh. Saya potongin buat teman-teman tuh, biarin bermarah-marah deh. Si bos yang termarah-marah pokoknya tuh. Yang penting teman-teman senang aja datang kemarin nih, cek unitnya, test drive, cocok, bayarin bawa pulang, boleh bawa mekanik sendiri. Bisa. Oke. Okay. Next, Bang. Sama tambahan apa tuh? Ya, yang belum pernah ngecek Troper sebelumnya. Oke. Okay. Nanti begitu ngecek Troper pas dibuka mesinnya Isuzu, jangan kaget. Oh, jadi dia mesinnya nanti, Isuzu ya? Iya, jangan bilang nanti ini mesinnya gantian. Penghasilnya seperti ini. Pokoknya aman, ya, teman-teman. Aman. Nice pokoknya. Tuh. Next, Bang. Iya. Mobil multifungsi lagi nih. Betul, mobil Shinto Umat. Oke. Okay. Fungsinya mobil banyak peminatnya. Oke. Okay. Nah, ini buruan nih, Kak. Coba-coba dirusak sekalian. Ini baru dapat belum lama nih, sekitar 1 mingguan lah ya. Masih hangat ya? Masih hangat. Oke, okay. Mobil apa, tahun berapa, Bang? Ini kita punya Daihatsu Luxio. Luxio. Tipenya D, tahunnya 2009. Oke. Okay. Ya kan, kaki-kakinya aman, Bang. Aman. Udah ada upgrade pelek. Peleknya udah gede ring 17. Iya. Dingin. Siap. Dalemannya masih orisinilan, cuman retrim. Retrim sarungan ya. Oke. Okay. Mesin siap luar kota. Nah, ini sobat-sobat di rusak sekalian ya. Pas nanti datang cek ke sini, kita kasih tahu sebelumnya. Bahwasanya waktu saya dapat mobil ini kondisinya kurang baik mesinnya. Kurang baik. Oke. Okay. Akhirnya kita perbaiki. Oke. Okay. Setelah saya pikir ulang, saya pikir panjang, berulang-ulang. Okay. Waduh. Ya. Panjang kali lebar. Akhirnya saya turunkan total. Oke. Okay. Turun. Turun mesin, oke. Okay. Bakar total. Dan yang tidak enak saya enakan, saya perbaiki. Berarti sekarang udah joss nih ya. Udah joss. Jadi metal jalan, metal duduk, seher, seher, quarter dan lain sebagainya baru. Jadi ini jatuhnya walaupun mobil 2009, untuk saat ini jatuhnya setiap pagi dipanasin agak lama, in rain. Mesinnya. Jadi jangan khawatir untuk sobat-sobat Derosa, jadi kita sudah melakukan servis besarnya, Bang. Oke, siap. Iya, sudah pembaruan mesin servis besar. Overhaulnya nggak tanggung-tanggung, total. Total. Jadi jangan khawatir masalah mesin, dijamin. Dijamin joss nih, teman-teman. Ya, siap luar kotaan pokoknya. Ya. Di sini bodi masih lumayan, ban juga tebal-tebal, talang-talang masih nitik, lempeng banget. Mantep. AC dingin, mesin siap perkotaan, kaki-kaki nyaman, teman-teman. Pajaknya gimana, Bang? Ini pajak kita off 2 kali. Off 2 kali. Per tahun berapa dia? 2,2. 2,2. Ya, 2.200.000. Open berapa, Bang? Ini kita buka di angka 79 juta nego. 79. Ya, pajak hidup. Di bawah 75 dikasih. Pajak mati dikasih. Hidup. Pajak hidup di bawah 75 belum. 75 lempeng ya. 75 okay. Lempeng selamat. Oke. Okay. Ya. 75 juta teman-teman. Ya, terima pajak hidup. Betul. Teman-teman datang kemari, cek unitnya, test drive, cocok, ya. Bayarin bawa pulang. Ngopi dulu sama Bang Jawirnya dulu. Bang Wahyu, kebiasaan saya manggil Bang Jawir aja. Kebiasaan. Oke, siap. Satu yang jangan lupa buat coba-coba semua. Bawa montirnya. Ya, jadi biar enggak salah beli. Montirnya montir bener-bener montir ya. Nah, jangan montir odong-odong lah. Yang bener-bener ngerti mesin, teman-teman. Betul. Next, Bang.
Ya, ini berarti mobil terakhir kita ya. Oke, mobil keluarga nih ya. Mobil keluarga terakhir kita. Ini juga belum dapet bang, belum lama. Ini baru 3-4 hari ya. Oke, siap. Cuman udah masuk 2 kali konten sih. Siap. Kita konten terus ya. Oke. Ini kita punya Xenia XI Deluxe Plus. Oke. Tahunnya 2010, transmisinya manual bang. Oke. Ya kan, ini warnanya merah marun, AC-nya dijamin dingin. Kaki-kakinya empuk senyap, bannya belakang baru, depannya masih layak lah. Oke. Nah, secara all body keseluruhan, nggak ada bekas laka, nggak ada bekas banjir, pokoknya tinggal pakai aja, tinggal jejak. Aman nih bang ya? Aman, enak banget mobilnya. Udah dibacain semua teman-teman Abang Wahyunya tuh. Iya. Cuma tinggal satu yang saya tanyain. Pajaknya gimana nih? Ini pajaknya kebetulan off-nya 4 kali bang. Off 4 kali? Iya, off-nya 4 kali. Per tahun berapa dia? Ini per tahunnya itu kemarin kita udah cek online bang ya. Oke. Saya cek online global kemarin ya. Siap. Itu 8.700. Global. Global. Open berapa nih bang? Nah, ini mau pajak hidup atau pajak mati? Pajak mati dulu dah. Pajak mati dulu ya? Iya. Pajak mati kita jual apa adanya, jangan ditawar lagi, sudah murah banget. Net ya, jangan ditawar lagi, okay. Murah banget. Siap. Karena semalam juga udah ada yang datang nih. Oh iya siap. Sisi dikit abang tahu kan? Iya. Saya nggak kasih kan? Iya iya. Saya. Oke. Okay. Siap siap. Memang bener-bener nyari yang begini agak susah. Agak bang. Susah ya. Ya. Mobil masih jos banget teman-teman. Jadi kita juga ngambilnya nggak terlalu banyak. Kita juga margin tipis-tipis aja. Oke. Okay. Cuman kalau terlalu tipis juga kan jangan juga. Gitu. Siap. Trek-trekan aja ya. Trek-trekan aja. Jangan ditawar lagi. Saya buka di angka 65 juta. Jangan ditawar lagi. Tuh. Untuk jangan tawar lagi. Spesial net 65. Jangan tawar lagi. 65 juta ya, teman-teman. Betul. Pajak apa adanya ya. Ya. Teman-teman datang kemari, cek unitnya, test drive, cocok, bayarin, bawa pulang. Nah, nah kalau teman-teman pengen terima hidup, nanti tinggal ngobrol lagi sama Bang Wahyu tuh. 8.7 plus jasa aja, Bang. Nah, tuh. Ya. Nanti bisa dibantulah ya. Saya bantu. Tuh, sama Bang Wahyu. 8.700 untuk pajaknya plus jasanya aja. Karena ini KTP-nya tidak ada, berarti nembak KTP plus jasa. Udah itu aja. Nice banget ya, teman-teman. Lebih 10 jutaan lah. 10 jutaan ya. Lah ya. Masih ada Bang Wahyu? Kebetulan yang di luar juga udah laku semua kan Abang tahu. Oh iya. Abang yang jual. Ini kan kita kan lagi ngonten dulu nih. Jadi posisi Abang marketing, saya hostnya gitu. Siap. Makin dipertegas lagi. Yang di luar udah. Oke Bang Wahyu, makasih. Oke Bang Wahyu. Ya, semoga sehat selalu. Oke Bang Wahyu. Semoga semakin lancar penjualannya. Bang Wahyu. Ada yang mau di sampaikan sama teman-teman? Sudah cukup. Oke teman-teman, semoga sehat selalu, semoga dimurahkan rezekinya biar bisa mampir di gudang De Rosa ini. Banyak pilihannya, mobil multifungsi ada, mobil keluarga juga ada. Saya Wahyu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.